Oke, Tribunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang ada di kantor, bukan kantor, di pendopo wali kota Pontianak, kediaman rumah dinas Bapak wali kota Pontianak, Bapak ini Rusdi Kantono. Saya sedang melihat-lihat isi akuarium yang ada di kediaman rumah Bapak wali kota Pontianak ini. Ini adalah seekor ikan toman corak ya, kalau tidak salah ya, ikan toman tapi bercorak. Nah, ini salah satu ikan yang cukup jarang ditemui ya. Ada banyak toman, cuman kalau yang seperti ini jarang kita temui. Ini besarnya sekitar 50 sampai 60-an cm, ini panjang dengan corak garis-garis, warnanya kebiru-biruan sedikit ya. Benar. Wah, mahal itu. Tahu enggak Bang, ikan apa nih Bang? Bang ngah luncai. Saya enggak tahu nih Bang, saya baru lihat ini. Mantap kali ikannya. Dia tenang ya, tapi kalau kita tengok dari perawakannya dan gerak-geriknya, ini adalah ikan yang cukup buas, bisa dibilang seperti predator. Ini ikan toman, cuman ikan toman corak gitu. Sirip di ekornya mengeluarkan warna biru begitu. Iya itu. Nah, kita responnya ketika kita bergerak sedikit saja, dia sudah mengalihkan pandangannya kepada kita. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.